ternyata di sini itu ada sendangnya kecil, air untuk bersuci mungkin. Jadi uniknya di sini itu walaupun di pegunungan, tapi ada airnya di sebelah Candi Pataan ini. Ya mungkin zaman dulu itu untuk bersuci dulu, terus baru ke candi. Jadi di sini ada airnya. Tadi saya tidak tahu ya, kalau tahu nanti tadi saya. Jadi di sini ada airnya yang tidak pernah kering. Dan di sini anehnya ada ikan, ada yuyu. Nggak tahu ini dari mana ya. Ada hewan yuyunya. Jadi ini mungkin zaman dulu itu sebelum kita ke candi, kita ke sini dulu untuk bersuci dulu. Seperti itu. Dan ternyata di sini itu ada apa? Ada aura-auranya, Bu, ternyata, Bu, di sini. Iya, ono iku tempat aneh. Tempat bersuci. Muga masjid gawe wudune ya. Gawe wudune. Aku tak iso, Bu. Iya. Ini jaraknya sama Candi Pataan itu 5 meter ya. 10 loh. 5 meter. Ya, 5 sampai 10 meter lah. Terima kasih Candi Pataan.